kira pager. Partai dong. Lompatan pangau anjing. Ah, itu enggak kasih lagi dari Patrick. Mahadul apa namanya kita abrek nih? DNK. Soalnya dibukanya itu enggak terlalu. Okta. Cabut-cabut, Cok. Mundur. Nah, jadi Okta guys ya. Mundur. Pemain dari Alter gua Aret. Lala. Satu pemain dari Alter. Bro. Bahaya banget. Kadang kala kita harus hadap diri gitu loh. Mundur. Okta sekali markir itu tadi dengar suara step duk. Siapa nih? Nah lo, kena kakimu kan? Polong kakinya. Diamankan satu pemuda dari ujung Oto, nggak bisa untuk direvive. Menurut coach apa kesalahannya itu coach? Low HP-nya tapi Yenis Hirian bakalan datang untuk bisa mengambil keadaannya. Langsung nyaut. Nah satu lagi. Ayo let's go Bohan. Yoyo ini baik so Yoyo. Chef Rijal Mansur, thank you. Aduh anjing. Mendapatkan satu knockdown harus dibalaskan. S12 harus menang bisa tapi apa? Woi. Ada diratakan semuanya oleh Yen. Apa daya alter ego? Ngabsen satu-satu masuk. Selesai. Ngantri sih tadi. Tadi masuknya emang satu-satu banget sih. Terus angle-nya bagus juga sih di belakang enggak kena. Berhadap yang lainnya. Nah, ini dia BTR. Yang timur sekitaran school. Ada tim BTR juga. MKT48 juga datang. Wah, ketek kocok. Rumah dari tim RRQ atau kampung halaman dari tim. Ya, tolak naga dong. Triple F. Mirip banget. Ah, ayo. Nice. Cukup mematikan tapi ada threat karena Mister Joe dengan menggunakan granatnya pun. Tahu kenapa batuk ya? Nice. Masukin lagi bomnya. Nice. Masuk. Rate. Apa itu tembak menembak? Bom lah mana main? Kepada MRPX mereka juga menjadi dari RRU. Ya Allah kasihan bener ini dah. Ternyata Boomlah yang memberikan granat. Sersia seperti nama timnya Granat Sport. Waduh. Boom Esports ya dari Sergia pun juga. Oh my god, crumbling down dua pemain di antaranya. Apalagi Chopper super low HP. Sama timnya bom mana enggak punya bom, Bro. Iya lagi. Eh, bukan yang ada di sekitaran Rozop. Karena MRPX versus Faceplate masih terus-terusan terjadi. Walaupun demikian MRPX hanya meninggalkan last man standing saja. Dan di sisi tengah Wop, Luki Juki terus-terusan ada fight yang terjadi. Ah, lo ada BTR dan juga RRQ yang hanya meninggalkan seorang No Mercy. Yang ketahuan yang harusnya kuat di area school karena ini adalah drop zone mereka. Mereka sangat thank you for stock for double. Tapi apa daya, hilang satu sampai tiga pemain tadi. Yang versi saja. Kita tidak banyak melihat apa yang dialami RRQ di tempat ini karena tadi kita sangat fokus menuju MRPX Todak dan juga Faceland. Lagi meta jalan mundur gitu ya mobil. Ledakin. Nice, Juki. Dan Kuro tak bisa bertahan. Ini memang mistake yang kelima. Begitu banget. Iya Yunus. Thank you Yunus. Tetap ilmu Yunus. Di bagian barat nih, Gifem. Kalian bisa lihat masih berempat. Adem ayem baik. Masih bisa menguasai salah satu kempang juga. Up, Luki. Hanya akan menunggu circle. Gila duet kembar. Berhasil untuk mendapatkan beberapa nama dari tim lain. Hanya mendapatkan atau hanya tinggal ketua pemain saja tapi dia pun Atan juga ya. Atau Gozu nah, pun juga ngomong, ben, begitu kenok, ben. Produktifnya begitu aktifnya di sini pemain-pemain dari tim tapi memang di belakangnya masih ada Yudo Lion yang menghantui pemain Juksi Luksi lapar Genfos tinggalkan The Last Man Standing saja entah berada di mana karena kita akan melihat adanya crit VIP Juksi Luksi lapar Genfos Satar Koet, Bitegron, Angie, Regi. Tidak aman dari jangkauan Yudu yang nakal dari arah cukup jauh. Diuntungkan dari keadaan VIP, knockdown satu pemainnya. Wah, rata langsung. Karena satu pemain mereka, tempatnya sangat
pilihan lo yaitu Audi harus segera melakukan giling. Wah, rata si Wuling kan langsung kan. Dari Yuno Lion. Nah, gua panggil kan. Ronda sendiri ding, FL belum mati, FL matiin sih. JH BA baru JH JH. Please Benny diem dulu kata Koet. Harus bergerak. JH. Ya Allah, parah ini kok. Gak ada. Gak ada. Damai kok. Chicken ini, chicken ini. E-sports sementara waktu dari Face Clan. Sabar bang. Memutar, nggak langsung menusuk. Mbak Mintonnya berapa? Mau mengamankan kedudukannya. Di mana di baliknya ada tim kerja langsung kasih down dua pemain dari tim Face Clan ini. Sabar, bre, sabar. Tiga granatnya akan dimutarkan. Chopper pun juga melontarkan granat. Tapi masih belum bisa untuk menghasilkan apa-apa. Justru Devrut lah yang berhasil untuk mendapatkan satu pemain. Lu mampus lu, ha? Ini namanya spray rumput keno. Wah, lu kan gimana cara ngelihatnya itu? Jalur rotasi Bigator itu adalah jalur yang tidak enak. Kenapa tidak enak? Terlalu terbuka jalur mereka itu menuju ke area rumahnya si Boom. Tapi kalau mereka lewat Sersia, kalau mereka bisa menuju tempatnya Sersia itu lebih baik set untuk Bigator bertahan sampai ke late game nanti. Kita tinggal menunggu. Batuk PUBG. Harusnya bisa batuk sampai ke late game mungkin. Dan ini adalah Domain pertama kalinya Bigator kalau, di hari ini mendapatkan kalau masalah namanya berisik. Apa? Apaan si Boom Pram? Sotoy Sanskui, emang Sanskui aneh dong. Lagi dari pemain tim Serja. Serja harus keluar. Wah, lapan. Cok. Mereka juga diganggu oleh pemain terakhir dari Flash yang juga diganggu oleh Yudo Lions. Ini berhasil untuk memulangkan seorang Yongdi di posisi yang keenam untuk tim Flash. Ayo, let's go, Bo. Tidak membawa eliminasi. Mati FL-nya, udah enak itu udah. Tinggal nyelip doang ke depan itu udah. Kayak lu pakai baju BTR dong, Cok. Mau dikirimin, Cok, parah banget ya. Ntar gua data kok, Ed. Size-nya ya. Size-nya gua data ya, kok. Aduh lah. Mulai menuju ke player dari tapi apa daya ternyata tidak sadar. Satu pemain geek. Keren ya. Hasil ditumbangkan. Gen. Gak ada size-nya kan, kok. Laku M, kok muat. M-nya 2, disambung ntar. M-nya, lu size M, pentil lu kalau mana-mana, say. Anjing, sampai dada doang ya. Chicken ini lu udah fix, no debat. Wup, cair. Tuh, gua sebut ini namanya semua, gua sebut ini semua personil BTR nih, lo lihat tuh. Bantai-bantai ya, kayaknya. Yuki, Luxi, Lapar, JH, Genpos, Satar, Koet, BTR, Cap, siapa lagi? Regi, Enji. Enji udah enggak, Enji udah. Oh, udah enggak, Enji. Mati si Enji. Gimana? Tuh, lo liat. Mati. Push terjadi karena Izane tidak terkena api. Tidak terlihat di mana posisi Izane dengan antri jelas, Lapar. Ini sudah pemain paling dekat Luxi yang baru dimainkan. Wah, tuh lihat dapat lagi. Yang melakukannya tapi pemain tumbang. Tuan buset jauh banget ini pakai Scar L ya. Ini sama bukan dari tadi kan. Dapetin compound nih sudah. Iya, ini soalnya net ini canda ya. Jadi bagus mainnya. Terusan. Tapi kalau misalnya tadi kan Luxi bagus nih. Ah, compound baik dari judul lain. Luxi Lapar Genpos mainnya bagus semua ini sumpah nih. Jago banget mainnya ini. Ini chicken cok jago banget sumpah ini. Lagi performanya di atas. Enji, Regi, BTR Cap mainnya lagi pada bagus semua kok. Ed, JH, Kings lagi mainnya bagus semua ini. Rahel. Ada beberapa Rahel. Siapa lagi ya? Breu. Ya seperti analisa kita BTR Breu, BTR Breu. Ya karena tempat mereka BTR jalan Breu. Enggak cocok banget ya BTR. BTR Breu jelek banget sih. Jangan sih rusak. Turun sih saham. Enggak nyambung gitu loh. Saham masih juga sekali. Baju langsung enggak ada sponsor. BTR Bransi. Wah, gua ngefans banget sama Brans. Oh itu Paleska benar. Bu Brans. Breu lu harus kayak Brans sih Breu. Iya Breu. Iya terbuka dan bisa kegiatan. Coba dah. Dua tim sekaligus. Baik Bu. Mole. Rahmat. Siapa Rahmat? Yang apa? BTR Elis, BTR Elis. BTR Ancol. Elis. Iya, jago lagi jago banget mainnya sumpah. Walaupun mereka bisa mendapatkan
semua. Manager manajernya Ben, manajernya. Manajernya siapa ya? Editor. Editor, aduh gue lupa lagi editornya namanya siapa lagi. BTR Ispan, Ispan udah gak di BTR, Bing. Semua yang bukan semua itu Nugi, BTR Nugi. BTR MJ, BTR MJ. Sapo, Sapo. Sapo. Semua lagi main bagus, semua lagi main bagus. Tuh kan langsung acak-acak, Jing. Puja kerang ajaib, puja kerang ajaib. Ah, push, push. Ah, maju di depan lagi, tapi tadi. Ah, nice gen. Ah, lock dikit. Jangan kasih space, jangan kasih space. Lock, lock. Ah, nih geter gen push, gen push. Luki, Juki, lapar, satar. Oh, ini enggak kelihatan. Better lagi dibutain ini nih. Kagak kelihatan nih kena. Aku kelihatan itu ada smoke kan. Ah mati. Beter Anis, Anis. Beter Anis. Aning. Eh siapa sama cewek? Anas. Anin, Anin. JH, JH. JH kok JH masuk jalur orang dalam ya kok gara-gara ada Juksi Luksi ya? Awas Gen Boss. Yang perlu dilakukan Gen Boss tidak perlu mendapatkan. Dapat cok sekarat satu. Nanti sehingga Gen Boss bisa tarik lagi. Yang perlu dilakukan hanyalah menahan Dudu agar mereka tidak melakukan rotasi dengan leluasa dan itulah yang dilakukan Gen Boss berhasil untuk mendapatkan. Nice, disambut sama Boom. Tembak memang oleh Boom tapi Gen Boss layak membunuh tidak bergerak. Udah itu kelar itu. Nice. Dikit lagi Juki, Juki. Juki. Nah, kirian dikit Juki, Juki. Absen, absen, BTR Luki, BTR Juki, BTR Genpos. Satar, Satar, BTR Cap. BTR Sans, BTR Pin. Semuanya lagi main bagus, BTR Rijen, Rijen. BTR Ganjar, Ganjar. BTR Koet. Lah semuanya lagi main bagus. Lo lihat tuh. Semua lagi main bagus kan? Gila itu. Itu kalau di Dragon Ball itu lagi apa sih? Bola semangat semuanya disebut. Minta kemampuan semua. Kekuatan bumi. Kok gue yang capek lo give gue lah. What the fuck? Tiap perang nyebut dari satu sampai gue nyebut absen dari A sampai Z loh. Parah banget ya.